Raden. Pada pukul 3.38 hari Jumat tanggal 11 Oktober tahun 2019 dilaksanakan apel pelepasan pelatihan alam bebas di Gor Tambun. Masing-masing pemimpin barisan menyiapkan pasukan. Yuk, drum. Nah itu kurang ada ya papan yang buat ujian ya. Ada nah itu harus datar. Cari posisinya benar-benar datar. Nah makanya lebih enak pakai kompas orienteering. Iya. Tapi ada yang bawa juga Caang tuh. Ya udah lalu kolaborasi sama Caang tuh. Atalah teh pas utara peta ya. Kan udah rata. Nah, kalau udah begini lu ngelakuin resection enak. Nah, kalau resection itu pengetahuan apa duduk gini. Nah, kalau U kan begini. Nah, itu ini punggungan kalau begini kalau lihat gambar garisnya. Kenalan dulu. Nah, oh, iya, tadi garisnya puncak kan. Kita ngambil titik puncaknya misalkan gunung Salak. Dua puncaknya. Salak dicatat istilah-istilahnya apa? Pasti lu lupa kalau enggak dicatat beneran. Ya. Enggak apa-apa, biar ya, rekam aja. Rusak tanaman barunya tuh. Yang garisnya tuh nempel. Gitu tuh. Berapa nih angkanya? 43 30 berarti di sininya? Cara bacanya jangan gitu. Kita bacanya ke samping dulu, baru ke atas, garis atas. Berarti garis bujurnya 40 lintang 43 14. Cara bacanya. Sejarah lo misalnya ke lintang 1 1. 1 berarti dari sini kan lu tahu nih berapa derajat ke sini. Misalnya ke sini tadi 20 nih. Berarti nanti lo jalan gak boleh lepas-lepas dari arah, gak boleh berat. Coba bentuknya? Naik. Apa? Agak segitiga. Iya, segitiga. A. Tolak segitiga. Dapat, ya kan? Dapat. Jadi kalau dalam kondisi pemetaan dan kita dalam kondisi sekarang lagi dalam sebuah pendakian, yang harus selalu digunakan untuk jalur pendakian itu berarti...
Karena kalau lu jalan di lembah, kayak gitu lu gak cuma berlaku di hutan doang, lu di kota juga bisa.